Lila Tukon Sina nyaris tak pernah terlambat pulang ke rumah setiap kali jalan bareng Maxime Boutiar. Aku kan jam pukul 9 malam sudah harus pulang, dia sudah pulangkan aku. Padahal jauh banget, aku di Tangerang, dia di Kemang rumahnya, ucap Prilly, saat ditemui di Central Park, Grogol, Jakarta Barat, Sabtu, 9 Desember 2017. Namun, pernah suatu ketika Maxime mengantar Prilly pulang larut malam. Namun, Maxime berani menghadapi orang tuanya dengan ucapan maaf. Tak heran, orang tua Prilly menanggapi hubungan tersebut secara positif. Karena Maxime tanggung jawab, lanjut Prilly.